Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, di video kali ini saya sudah berada di dalam perkampungan Dayak di pedalaman Kalimantan, kawan-kawan. Dan seperti yang sudah kalian lihat di awal video tadi, teman-teman, itu jalan sangat becek sekali. Karena di saat ini di Kalimantan ataupun di seluruh dunia barangkali ya musim penghujan, teman-teman. Oh ya teman-teman, ini hari Minggu pagi ini aku mau tunjukin sama kalian, teman-teman, dan keladi, dimana keladi ini untuk seringkali untuk orang-orang kami sebagai umpan babi, teman-teman. Dan selain keladi, teman-teman, kami juga biasa mengumpan babi dengan nasi-nasi yang bekas, tapi bukan berarti kotor, teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana aktivitas saya hari ini? Mari kita ikuti videonya, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar saya lebih semangat dalam eksplorasi di hutan Kalimantan ini, teman-teman, maupun di aktivitas saya sehari-hari. Oke, kita lanjut teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di lahan persawahan masyarakat Dayak di sini, teman-teman. Ini padinya teman-teman yang bentar lagi mau berbuah seperti ini, teman-teman. Ini masih ada bunganya. Oke teman-teman, aku mau nunjukin sama kalian yang biasa kami gunakan umpan-umpan babi di sini. Nah, ini dia teman-teman. Di sini banyak sekali. Ini dia telok ya. Aku lagi fokuskannya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia, kalau orang-orang Dayak di sini menyebutnya keladi salimpat, teman-teman. Nah, keladi salimpat di sini subur ya, teman-teman. Dan keladi salimpat ini biasanya digunakan untuk umpan-umpan babi di sini, teman-teman. Nah, nanti kita cari buat dijadikan umpan babi. Nah, di sananya lagi, teman-teman. Ini masih ada. Oh, teman-teman, kita lihat di sini sama-sama. Ini dia. Sini subur, teman-teman. Tapi untuk pencinta tanaman hias ya, teman-teman, umpan babi ini atau selimpat ini cocok sekali ditanam di outdoor atau di pot bunga. Di luar gitu, teman-teman. Ini cukup cantik, teman-teman. Nah, oke. Aku tunjukin lagi tempat kalian ya, teman-teman, yang biasa saya cari sendiri juga kemarin untuk umpan babi. Nah, ini dia teman-teman. Oh, ini juga sering umpan babi. Ini namanya BA. Oke teman-teman, di sini banyak sekali ini. Di sini tempatnya banyak sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini persawahan masyarakat Dayak, teman-teman. Saya tidak tahu ini dari mana, tadi saya ikut teman saya. Dan di belakang saya itu ada pondok, teman-teman. Nah, kalian lihat pondok. Tumbuh subur ya teman-teman. Dan ini lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ya teman-teman, itu yang lebih besar, teman-teman. Itu yang lebih besar. Ah, ini yang biasa sering kami cari sebenarnya, teman-teman. Kalau yang ini tadi, tempat aku di Kabupaten Landak jarang ditemukan. Tapi ini di Kabupaten Sanggau banyak sekali tumbuhan keladi yang seperti ini, teman-teman. Sekarang saya berada di Kabupaten Sanggau. Nah, itu juga teman-teman. Nah, yang itu BA, itu yang luar biasa teman-teman besarnya. Nah, banyak sekali. Di sini juga masih hutan ya teman-teman. Hutannya masih dalam sekali. Oke, lihat teman-teman, itu sawah warga ya. Kita doakan semoga hasilnya nanti baik, bagus dan dapat rezeki yang banyak teman-teman. Oke. Ya teman-teman, mungkin aku akhiri dulu coba kita dari ini pagi hari ini, karena aku cuma ingin menunjukkan sama kalian bahwa keladi ini adalah umpan ternak buat kami, khususnya babi teman-teman. Nanti keladi ini akan kami cincang-cincang, maksudnya ya kami cincang-cincang kemudian dimasak dan nanti dicampur garam segala bermacam macam campuran yang lain biar dia lebih banyak lagi vitaminnya buat umpan ternak kami teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri perjumpaan kita hari ini teman-teman. Semoga kalian yang sudah menonton video ini selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Yubata. Sampai jumpa di video berikutnya. Ame lupa di subscribe loh, ayung-ayung. Salam dari aku, Kabupaten Landak.